Al-Quran dan Sunnah. Kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu enggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka. Kaum muslimin rahimakumullah, ada juga golongan yang tidak selektif. Hadis-hadis sangat lemah pun dipegangi. Hadis munqati dipegangi. Hadis muttariq dipegangi. Bahkan hadis hampir maudhu' mereka pegangi. Dan sering mereka sampaikan kepada umat. Sungguh kelompok seperti ini tidak menjaga kemurnian sunnah. Dan kasihan umat. Umat terlanjur percaya pada mereka. Kadung dilakon, diamalkan sebegitu rupa. Ternyata bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara yang dijanjikan ada pahala. Sunnah menurut syarak adalah amalan yang didasarkan pada perintah dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih Muslim menyebutkan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan amalan tidak didasarkan perintah kami, enggak ada tuntunan yang sahih, maka amal itu ditolak. Jamaah, hindari pula kelompok-kelompok yang tidak teliti, tidak selektif, tidak melakukan jarh wa ta'dil, tidak melakukan verifikasi secara ketat terhadap berbagai riwayat, akhirnya terjebak kepada hal-hal yang khurafat yang didasarkan pada riwayat yang maudhu' atau riwayat yang sangat lemah. Mohon kaum muslimin rahmatullah menyampaikan apapun hati-hati. Mari kita jaga sunnah. Jangan ditambah-tambah. Jangan dikurang-kurang. Jangan dirubah-rubah. Yang tidak sahih jangan dicampur dengan yang sahih. Kasihan umat. Si benggang nasab otaknya dipakai kelakuan kaya embe. Cuplikan tadi adalah khutbah Jumat dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ya, kalau dilihat-lihat gaya khutbahnya itu seperti orang-orang Wahabi yang selalu keluar-keluar bid'ah dan lain-lain. Nah, apakah beliau sudah login ke paham Wahabi? Wallahu a'lam. Kita lihat saja ke depannya seperti apa. Bahkan orang-orang Wahabi pun senang melihat khutbah dari Kiai Marzuki Mustamar. Nah, di dalam salah satu akun medsos Wahabi yang bernama Manhaj Salaf 2023, ia sangat mengapresiasi khutbah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Bahkan akun itu menuliskan, "Alhamdulillah, hanya Allah yang tahu siapa yang pantas untuk diberi hidayah. Hikmah yang bisa kita petik, Allah Maha membolak-balikkan hati manusia yang dulunya benci sekarang mencintai. BTW, yang dulu benci FE dan sekarang jadi FE sejati, mana suaranya?" Kiai Marzuki Mustamar, Ketua PBNU Jawa Timur 2018-2023, dalam khutbah Jumat 27 September 2024, link full YouTube beliau ada di akhir video. Isi khutbah beliau, 1. Beliau membawakan hadis Al-Ghuraba dan memaknainya dengan orang-orang yang menghidupkan sunnah ketika banyak yang meninggalkannya. 2. Beliau membacakan hadis tentang bid'ah dan memperingatkan bahwa pelaku bid'ah terancam masuk neraka. Nah, dan yang ketiga, peringatan jangan menambah-nambah amalan karena itu adalah bid'ah, jangan mengurangi karena itu khianat, dan jangan merubah-rubah karena itu khurafat. 4. Beliau memperingatkan dari beberapa aliran sesat, kelompok yang hanya mengambil dari Ahlul Bait yaitu Syiah, kelompok yang membenci Ahlul Bait yaitu Nasibin, kelompok yang mengagungkan akal yaitu Mu'tazilah, kelompok yang tidak selektif dan mengambil hadis-hadis lemah dan palsu sebagai amalan yaitu Sufi. Nah, dalam kurung, alhamdulillah Wahabi Salafi tidak beliau singgung sebagaimana kebiasaan beliau selama ini. Nah, 5. Beliau mengkritisi amalan-amalan yang biasa dilakukan NU, yaitu sholat rogoib, sholat nisfu saban, sholat di bulan Rajab, juga mengkritisi hadis keutamaan maulid yang biasa dibacakan di acara-acara maulid sebagai hadis palsu. Nah, 6. Beliau memperingatkan kepada ulama dan kiai agar menyampaikan ilmu yang benar-benar sahih dan bersumber dari Al-Quran dan hadis. 7.
Beliau merasa kasihan dengan orang-orang awam yang hanya mengikuti kiainya tanpa tahu dalil-dalil yang sahih. 8. Anjuran beliau untuk memilih guru dan sekolah anak yang sunnah. Nah, inilah tulisan dari akun Wahabi Manja Manhad Salaf yang mengapresiasi penuh khutbah dari Kiai Haji Marzuki Mustamar. Nah, kita lihat juga tanggapan dari Kiai Haji Ma'ruf Qozin, yaitu Ketua Umum Aswaja Center Jawa Timur. Ia menuliskan khutbah Kiai Haji Marzuki Mustamar tentang sunnah. Khutbah terbaru beliau di Al-Akbar, Surabaya telah sampai ke berbagai kelompok di FB Ikhwan Salafi. Beliau dipuji karena berbicara sunnah, menyampaikan hadis larangan beribadah tanpa perintah Nabi, larangan menambah dan mengurangi dalam ibadah. Jawaban saya, kata Kiai Ma'ruf Qozin, coba Anda baca kitab Kiai Marzuki versi terjemahan saja seperti digambar. Kalau versi Arab khawatir belum bisa baca. Dalil-dalil amaliyah NU beliau paparkan di sini, mulai tahlilan seputar tradisi kematian dan sebagainya. Sepintas, Kiai Marzuki menolak hadis dhaif dengan menyebut riwayat mengkoti sanad terputus disejajarkan dengan hadis palsu atau hadis dhaif jiddan. Jawaban Kiai Ma'ruf Qozin, di buku beliau ini banyak hadis dhaif yang beliau cantumkan, seperti hadis anjuran zikir setelah Jumat, hadis seputar baca Yasin, riwayat sahabat Ibnu Umar yang berpesan agar kuburnya dibacakan awal surat Baqarah, padahal riwayat ini dinilai dhaif oleh ulama salafi, dan sebagainya. Kok bisa tahu? Ya, sebab saya yang menerjemahkan kitab ini dengan merujuk ke syarat-syarat hadis. Nah, itulah tanggapan dari Kiai Haji Ma'ruf Qozin, Ketua Aswaja Center dari Jawa Timur. Ketika Rasul menyebut Al-Ghuraba adalah orang-orang yang benar-benar beruntung, bejo, dunia sampai akhirat. Sahabat bertanya, siapa Al-Ghuraba yang beruntung itu, wahai Rasulullah? Nabi bersabda, Al-Ghuraba adalah mereka yang berkomitmen menghidupkan sunnahku di saat orang-orang lain meninggalkannya. Kaum muslimin rahmakumullah. Lebih lanjut Nabi juga mengatakan, aku tinggalkan untuk kalian semua 2 pusaka. Jikalau kalian benar-benar pegangi 2 pusaka itu, maka selamatlah kalian. Kalau tidak, maka celakalah kalian. Apa 2 pusaka itu? Al-Quran dan Sunnah. Kullu muhdatsatin bin'ah, wa kullu bin'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Setiap yang dibuat-buat dulu enggak ada lalu diada-adakan, itu namanya bid'ah. Dan setiap yang bid'ah berarti sesat. Setiap yang sesat berarti ancamannya masuk neraka.